Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya Mas ya? Udah lumayan om. Udah lama kita nggak update lagi ya di YouTube, di IG ya, untuk apa namanya ngobrol santai gini. Iya. Sebulan ada kali om? Ada ya. Ada. Produksinya, cuman uploadnya malah lebih lama lagi. Jadi, oh ya. Sebelumnya kita ucapin selamat berbuka bagi yang berpuasa. Semoga puasanya makin lancar, hari makin lancar, terus sampai hingga hari raya ya, Mas. Jadi tujuannya kita buat kali ini kita kedatangan dari mobil XL7, iya. Pak Sugiarto ya. Warna putih. XL7 warna putih, ya. Beliau datang ke kita menanyakan paket apa aja sih yang kita punya. Kemarin kita bilang itu ada beberapa paket. Yang pertama mulai dari paket BPJS atau paket yang entry level kita. Harganya XL7 itu berapa kemarin? Kemarin 5 juta. Enggak, yang untuk mulai paket BPJS itu? Itu 2 juta kalau, ya? Ya, segitu. Ada yang 1,8 kan ya? Ada. Yang biasa, entry level. Jadi kan kita ada paket yang 1,8 om. 1,8 itu kita apa aja sih yang didapat? Yang didapat itu mulai dari ini untuk XL7 ya. Rainset 1,8 ada yang 2 juta juga tergantung nanti jumlah layarnya. Yang didapat itu pengerjaannya pertama paket eksterior itu paint correction. Jadi ada banyak yang menanyakan juga bedanya paint correction dengan express polish itu apa sih? Nah, mungkin Mas Udin bisa bantu jawab. Kalau express polish mungkin cuman sekedar aspal, jambu dilangin terus poles. Yang penting kilap aja ya Om ya. Untuk baret-baret terus kulit jeruk mungkin ya hilang Om. Kalau mungkin ketutup aja ya. Ketutup aja karena dia kan kebanyakan pakainya kan yang oil based. Killer, ya? Iya. Oke. Nah, terus ada juga yang menanyakan kan berapa lama pengerjaannya untuk paint correction? Nah, mangga Mas, silakan jawab. Tergantung kondisi mobil juga ya Om ya. Kalau untuk ini ya paling 2 harian. Paint correction? Iya. Kalau untuk mobil baru? Untuk mobil baru entahnya di kulit jeruk sih Om. Jadi paling nggak juga sehari lebih lah ya. Mungkin kalau tergantung datangnya, iya. Kalau datangnya sore ya berarti 2 hari. Iya. Tapi kalau datangnya dari pagi jam 8 insyaallah sih sehari itu. Nah, untuk di kita sendiri kita kan paketnya itu yang 1,8 itu paint correction Om, paint correction yang kedua engine detailing, yang ketiga pastinya sebelum di paint correction dan engine detailing itu ada dicuci dulu atau wash ya, washing ya, premium wash, kemudian interior, detailing interior, sama application coating. Itu 2 layer om yang harga 1,8 itu terkadang kadang ada yang mau nambah jadi 3 layer mangga we, jadi 2 juta misalnya gitu. Bedanya apa sih dengan yang paket yang lainnya? Toh semua paket itu pengertian sama. Terus ada yang nanya, kita bongkar jok gak? Kita nggak bongkar jok om. Kalau bongkar jok itu pertama waktunya lebih lama, yang kedua memang kita tempatnya. Nah, siapa tahu ada investor yang mau invest ke kita, bantu kita. Kita buka di luar ya Mas ya. Kita lagi cari-cari juga sih tempat di luar, cuma sampai dengan detik ini belum dapat. Terus kita targetnya mau coba masuk ke mall, cuman ya belum dikasih kesempatan sama Allah. Mudah-mudahan ayangnya video ini ada investor atau ada orang yang punya ruko atau mall yang mau kita sewa atau sistem kerja sama atau gimana, itu bisa ya Mas. Jujur aja sih kita lagi nyari tempat, even itu kita nyewa atau kita sipil sekalipun ya kita gak apa-apa deh. Karena kita sih lebih prefernya sih sipil. Soalnya kan kalau milih sendiri itu lebih nyaman ya om. Gitu. Kalau
Oh iya, bedanya sama yang paket yang di atas itu, ini kan ada nih beberapa paket nih Om. Nah, kalau Om bisa lihat nih Om. Nah, tuh. Nah, ini kan ada nih cup mesin. Di situ ada Luxury, ada Diamond, ada Platinum, ada yang BPJS sebelah sana. Nah, perbedaannya itu ada di ini apa namanya? Di jenis obat coatingnya Om. Jadi yang 1, kalau mobil kecil 1,7. Yang 1,7 sampai dengan 2 juta itu kita sebutnya di entry level atau level BPJS, budget pas-pasan itu. Semuanya treatmentnya dapat, yang membedakan di jenis kualitas coatingnya. Nah, coatingnya bedanya yang pertama kita keluarin yang paket BPJS itu untuk karena kita nggak nyewa tempat. Nah, dan ini salah satu menjadi alasan kenapa kita harganya bisa di bawah itu dengan kasih garansi, ya karena kita nggak sewa tempat. Bagi kita profitnya itu sudah cukup, dibilang besar tidak, dibilang kecil juga tidak, tapi cukup bagi kami. Terus yang kedua, kenapa kita keluarin juga yang harga 1,7 sampai dengan 2 juta itu, karena kita di dalam jalan Om. Jadi apa namanya, tepatnya apa sih Mas, lebih enaknya ngomongnya di dalam gang di dalam gang ayo di dalam gang ya, rezeki udah ada yang atur Allah. Dari kita buka dari 2016, alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih bertahan, walaupun apa namanya, boleh dibilang tidak seperti orang boomingnya, tapi ya kita nyari berkahnya Om, sama buktinya sampai dengan detik ini kita masih bertahan. Yang kedua, basic kita ini kan karena hobi. Jadi kalau kita mengerjakannya itu setengah-setengah, Om, semua teman-teman customer itu kan gampang nyari kita. Kita gak kemana-mana, orang ini tempat kita sendiri kok. Jadi ya kita berusaha yang terbaik semaksimal mungkin, karena kan bagi sebagian besar orang 1,7 sampai dengan 2 juta itu kan besar Om biayanya. Mungkin bagi banyak orang juga 1,7 sampai dengan 2 juta itu biayanya ya masih kecil, relatif kecil. Tapi banyak juga bagi sebagian orang yang beranggapan 1,7 sampai dengan 2 juta untuk mempercantik kendaraannya atau mobilnya itu besar. Jadi karena dasar itulah makanya kita ya lebih baik kita survive Om, survive terus yang kita nyari berkahnya juga, dan kita juga nggak ngambil profit besar. Dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak, cukup lah. Nah, kalau di teman-teman yang lain mungkin dia ada yang promo atau yang kita nggak ada promo sih Om. Promonya ya itu memang harga real kita 1,7 1,8, 1,9, 2 juta tergantung dari size mobil. Itu untuk paket BPJS-nya. Mau kapanpun datangnya ya memang harganya segitu. Ada yang bilang lagi, Om kalau mobil baru detailing interior nggak usah, sama engine detailing nggak usah. Justru itu untungnya kami Om. Lebihnya kami di situ. Jadi kalau Om tawar lagi ya kami juga bingung juga. Karena kan memang garansi di kami itu garansi kilau. Jadi kalau misalnya kusam selama sebelum 1 tahun balik lagi aja itu free kok Om. Nah terus kalau untuk yang paket diamond, banyak orang yang bilang itu paket diamondnya berapa Pak? Ya kita memang start rata-rata di angka 5 juta ya. 5 juta. 5 jutaan. Terus kita juga sempat yang apa yang keluarin video yang digetok-getok pakai korek, yeah. Itu banyak juga kan yang bilang itu trik marketing. Ya sebenarnya memang kita getok pakai korek Om, itu cuman untuk membuktikan bahwa kita mengaplikasikan coating itu levelnya beda, jenis coatingnya beda, bukan untuk aksi atau apa enggak. Terus akhir kita keluarin anti bakar ya, yang dibakar di cup. Yaitu untuk membuktikan juga memang jenis yang diaplikasikannya itu berbeda. Jadi kayak kemarin Pak Sugiarto ya, alhamdulillah
beliau percaya ke kita dari upload di YouTube ya. Nanti videonya kita tampilkan Om di itu di pada saat penayangan di bawah ini nanti ada nih. Kita selipin videonya. Nah, alhamdulillah beliau juga itu puas hasilnya. Apalagi warna putih Om, warna putih itu rentan banget Om untuk kuning. Nah, di kita kalau misalnya maintenance, bicara maintenance ya, maintenance itu teman-teman yang lain kan memberikan schedule 6 bulan sekali. Kita bisa 1 tahun atau bahkan nggak ada yang nggak maintenance. Jadi sekalinya mereka maintenance itu pasti rata-rata kebanyakan orang itu udah bekas nyenggol, dia minta di coating ulang lagi, tapi cukup bayar maintenance saja karena masih masuk ke dalam garansi. Itu nggak ada syarat dan ketentuan sih Om kalau di kita garansinya. Yang penting nanti masuk aja ke dalam paket maintenance ya. Kemudian apa lagi Mas ya? Sama itu kali Om, banyak yang di Google Map itu banyak yang ini. Ada yang minta DP juga. Jadi gini Om, nanti di video kita bikin video satu lagi. Intinya gini, kami tidak pernah meminta DP di awal. Nomor telepon bengkel hanya satu, di 0858-1473-0498. Kami tidak, itu langsung direct ke saya Om. Kami tidak memiliki admin khusus, kami tidak memiliki untuk nomor yang lain untuk pemesanan, dan kami tidak pernah meminta DP di awal. Setelah pekerjaan selesai, mobil selesai, customer puas, sudah tidak ada lagi yang kurang, baru mereka bertransaksi dengan kami. Seperti itu. Karena ada beberapa case yang mereka diminta, customer kami diminta dulu DP-nya. Kami juga bingung, kok bisa gitu kan? Untungnya yang satu konfirmasi ulang ya. Iya. Pak siapa kemarin ya itu? Lupa saya kemarin. Itu. Jadi ceritanya gimana Mas dia? Jadi dia mau coating motor ya Om ya. Untuk yang motor ya ini. Dia mau coating motor, terus dia coba komen di Google Map, ada yang ngebales minta DP duluan Om. Baru bisa masuk. Kalau nggak DP duluan nggak bisa masuk katanya gitu. Makanya dia langsung nyamperin ke tempat kita ini, jadi konfirmasi sama saya dan saya jelasin kalau nggak ada yang namanya kayak gitu. Iya betul. Dan kita ibaratnya terima uang pun kalau kerjaan udah beres baru kita terima. Satu sisi sih kita senang juga Om, senang dalam arti gini ya, oh ternyata ada yang peduli sama kita sampai segitunya gitu, customer kita diminta DP di awal. Tapi kami tekankan sekali lagi, kami tidak pernah meminta DP di awal. Kami sudah cukup senang juga Om kalau pada saat Om memberikan bintang ulasan bintang 5 ke kami di Google ulasan itu, kami sudah cukup. Karena itu memperpanjang usia kami, usia dalam arti usia bengkel. Bengkel ini tetap bertahan karena kepercayaan dari para customer, dari para Om semua, makanya bengkel ini bertahan. Tanpa ada kepercayaan itu, kami nggak akan bisa bertahan selama ini. Itu lumayan lama juga sih ya, 2016 ya. Apalagi karena dengan 2004. Persaingan coating yang makin ancur-ancuran kayak gini kan. Kita juga ada sebenarnya yang 1,2 1.200.000 itu buat di entry level banget, di bawahnya yang pakai BPJS. Kalau ada yang mau ambil itu ya silakan. Itu gunanya ya sebagai penggantinya wax sebetulnya. Daripada menggunakan wax, lebih baik kita pakai coating yang levelnya rendah, tapi jadwalnya masih jauh lebih baik daripada diaplikasikan wax. Itu aja Om. 1,2 sampai dengan 1,5 ya? Iya. Terus ada yang bilang, ah koti ini kualitasnya kurang. Ya tergantung paket yang diambil sebelumnya Om. Kalau mau yang anti bakar, ada. Dan kalau sepengalaman saya sih yang dibakar itu keramik pro. Siapa lagi Mas ya? Kalau yang saya tahu baru Ceramic Pro sih Om yang tes bakar ya. Yang di Ferrari ya? Iya. Iya yang disentul kan itu ya? Iya. Ceramic Pro sentul kan ya? Iya. Sama kita ya ini ya? Sama kita. Tapi baru ini sih Om. Sepemahaman kami ya Om ya, kami ya mungkin salah, mungkin juga benar.
mau dikoreksi aja. Oke, gitu aja Om. Terima kasih buat Pak Sugiarto atas kepercayaannya. Semoga coatingnya awet dan kalau ada apa-apa bisa langsung ke kami. Kami dengan senang hati melayani. Untuk para customer yang lain jangan pernah ragu-ragu lagi. Kami kurangnya hanya satu. Kami ada di dalam jalan. Justru karena kami di dalam jalan, makanya kami sangat menjaga kualitas dari hasil pekerjaan kami. Seperti itu Om, semoga yang melihat video ini sampai dengan habis diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, kesehatan yang sehat selalu. Kemudian apalagi ya, kalau yang pengen ke tanah suci, ke tanah suci. Amin ya Allah. Oke, gitu aja Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.